Marshadow-ku udah mati duluan ya, Cok, karena ultimate-nya si Primal Kyogre. Oke, cukup, kembali lagi channel Apas Gaming, channel free player aja menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 74 ya, dan akhirnya cok aku masuk ke ranking 3 lagi ya untuk CP ya, masuk ke ranking 3 lagi cok. Setelah bocil ireng udah bintang 11 itu aku bisa nyalip CP-nya VIP lagi cok. Aku ranking 3 CP. Oke, sekarang kita bakal ngetes ya, bakal ngetes bocil ireng ini di unlimited match ya, di unlimited match. Oke, kita lihat lawannya langsung admin Discord ya, lawannya langsung admin Discord si Kohan. Aduh, sulit. Dia pakai es green ninja bintang 11. tetap terbantai dengan bocil ireng PVP arena real type. Tetap terbantai. Oke, kita incer ini dulu ya, si Primal Kyogre ya. Semoga nanti kita mendapatkan time mark dari si Dialga. Itu time marknya ke Marshadow cok ya. Kalau misalkan time marknya ke Marshadow, ada kemungkinan kita menang coy. Ada ya, ada kemungkinan menang itu. Tapi ya sulit sih, sulit, tetap sulit. Karena dia es greeninya bintang 11. Kecuali kalau es greeninjanya cuma bintang 4 gitu. Oke, langsung ke Primal Kyogre-nya ya. Wah, ini kena stun semua gara-gara Jirachi-nya ya. Gara-gara Jirachi-nya kita kena stun semua. Jadi nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kalian bisa lihat untuk angernya Mega Ray masih belum keluar ya. Angernya Mega Rayquaza masih belum keluar. Oke, Mega Rayquazanya masih belum keluar cok angernya ya. Set, mati semua cok. Sekali ultimate dari es green ninja mati semua langsung cok. Gila, angerku nggak keluar, aku nggak bisa gerak sama sekali. Sumpah aku nggak bisa gerak sama sekali. Kalau kalian masih pakai Jirachi bintang 12 maksimal Z move semuanya, itu gila ya. Ini kayak gini cok, nggak bisa jalan sama sekali. Dah, kalau counternya itu apa namanya, counternya Jirachi ya cuma ini ya, siapa namanya, Primal Kyogre. Kalau kalian mau ngalahin player yang pakai Jirachi maksimal kayak gini, pakailah Primal Kyogre. Ya, karena emang Primal Kyogre untuk itu ya, untuk apa namanya, ngedispel, untuk ngedispel stun, ngedispel kontrol, ngedispel debuff, macam-macam. Gunanya cuman untuk itu sih. Itu pilihan paling paling bergunanya lah ya, paling bergunanya si Primal Kyogre menurutku. Aduh, lawan siapa lagi nih, Chan? Primal Kyogre lagi kah? Primal Kyogre lagi. Primal Kyogre lagi. Lagi-lagi Primal Kyogre. Aku udah dihajar Primal Kyogre berapa kali nggak tahu, cok. Gila, semua orang Primal Kyogre. Aku lawan Primal Kyogre baru menang berapa kali dari tadi? 2 kali. Di kill-nya itu 20 kali kayaknya. Gila, jauh banget loh bedanya. Oke. Tulung. Siapa? Manapi bisa dibin nggak ya? Aduh, nggak bisa lagi.
Aku kira manapi bisa diikat gitu coy ya, diikat gitu. Oke. Kita serang si ini lagi ya, Primal Kyogre-nya. Kalau misalkan Primal Kyogre-nya itu mati duluan, itu semua Pokemon airnya itu bisa mati, cok. Kalau Primal Kyogre-nya masih ada, Pokemon airnya nggak mati-mati, cok. Waduh, ini gawat ini. Marshadow-ku udah mati duluan ya, cok, karena ultimate-nya si Primal Kyogre. Nggak tahu lagi gimana cara ngekill si Primal Kyogre ini. Gilo, gilo, Dialga-ku meninggoy. Satu-satunya cara itu ya cuma pakai si bocil ireng, cok ya. Kalau mau ngekill si Primal Kyogre ini, kalau Primal Kyogre-nya dapat revive-nya Ho-Oh, tambah gila lagi aku, cok. Tapi yang dapat si Manaphy ya. Wah, Mega Ray-ku malah disembunyiin lagi, cok ya. Mega Ray-ku disembunyiin, cok. Ini udah jelas fix kalau si Primal Kyogre-ku ini mati, cok. Primal Kyogre-ku, Marshadow-ku mati, cok. Udah jelas. Karena nggak bakal kuat dia ngekill si Primal Kyogre yang darahnya masih segitu. Kecuali tadi di ulti sama Mega Ray, tapi Mega Ray-nya malah turu, cok. Turu di bawah laut, anjir. Mega Ray kuasa loh, bisa belajar dive. Bisa belajar TM dive. Dive itu HM ya. Walah, ini udah dapat lagi. Udah dapat tanduknya si Xerneas lagi nih. Padahal itu si Mega Rayquaza-ku itu dia masih punya anger satu kali lagi loh. Oke, mati ya ini Marshadow-ku mati. Ini udah ke babak ketiga, harusnya mati sih. Oke, mati ya Marshadow-nya. Dan ini kita tinggal auto aja dihajar sampai meninggoy. Lanjut terus mas. Tuh, nggak bisa kita ngekill Pokemon airnya kalau masih ada Primal Kyogre-nya, cok ya. Kalau masih ada Primal Kyogre-nya nggak bisa, cok. Apalagi itu Celebi-nya bintang 8. Mau spam Primal Groudon terus juga nggak kerasa karena mereka Pokemon air semua ya. Udah gini, aku cuman bisa bertahan kalau udah kayak gini, cok. Bertahan sampai mati. Nah, ini gimana-gimana juga bakalan mati, cok. Nggak bakalan kuat ya. Kita keluar aja, cok. Ini udah fix mati ya. Fix mati. Kita coba satu kali lagi ya. Jangan ketemu dia lagi. Yang lain. Atau ketemu dia lagi nggak apa-apa lah. Ya, ketemu dia lagi nggak apa-apa deh. Please tolong, ketemu dia lagi dong. Tolong. 16, 17, 18. Oke, nah ternyata malah ketemu kampus ya. Kampus server 60 ini kalau nggak salah satu union sama aku dulu waktu aku masih main di server 60 ya. Oke, speed jelas kalah ya. Speed jelas kalah. Udah fix pasti Yoi. Mega Ray-nya harusnya langsung mati nih, cok. Mega Rayquaza-nya langsung mati. Aduh, tapi Mega Ray-nya jalan duluan. Oh, enggak. Aku kira Mega Ray-nya bakalan jalan duluan gitu. Kalau Mega Rayquaza dia jalan duluan, anger dulu nggak bisa aku kill gitu. Yah, salah aku, cok. Salah, sebuah kesalahan.
harusnya tadi Marcedonya itu bisa ngekill Megarenya ya, tapi Marcedonya sumpah jadi giliran terakhir, cok. Marcedoku. Mana Pi, ayo dong. Aduh, Marcedonya malah disembunyiin lagi di bawah, cok. Marcedonya disembunyiin di bawah. Oke, kita hajar asal. Tuh, PK-nya yang udah tadi udah kita kurang-kurangin, sekarang udah balik seperti semula lagi ya, kayak nggak terjadi apa-apa dari tadi, cok ya. Kayak kita mukulin dari tadi itu percuma aja gitu. What the hell, emang mati semua dan matek semua, cok. Matek semua, cok. Ini belum ada anger ya. Oke. Nggak mati kan, nggak bisa mati, cok. Kalau misalkan belum Primal Kyogre-nya belum mati, itu nggak bakal bisa mati ya Pokemon air, Pokemon airnya itu. Alah, Marcedoku malah di depan itu loh, bisa-bisanya. Nah, ini kalah lagi, cok ya. Kalah lagi dan dengan bocil ireng bintang 11 pun ya tetap nggak bisa ya, cok. Nggak bisa. Meta Primal Kyogre itu number one, meta tim air number one. Kalian harus build, cok. Oke, aku cukupin dulu sampai sini ya, cok. Kalau kalian suka dan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dan gaming seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Selamat bos gaming, bye.